scam ni sebenarnya bukan baru. Saya rasa tak silap saya dalam lebih 12 tahun. Benda ni berlaku daripada scam Nigeria, black money lah segala benda lah. Tapi saya rasa ini mungkin kelemahan di pihak kita ambil mudah. Pasal scam ni bermula dengan kecil-kecilan tapi tambah besar sehingganya kita tengok tambah. Ada lagi yang besar yang rasanya semua pihak kena bekerjasama, MCMC, polis, SPRM, apa-apa badan yang berkaitan, ya, bank negara, persatuan-persatuan kena bersama. Kalau tidak habis lagi kita kena tipu tengok macam mana. Dan benda ini berlaku terlalu lama dan sebenarnya salah kita kerana membiarkan ia besar. Ya, kena berhati-hatilah. Pasal kalau dah terkena dengan scam ni, memang cukup sukar. Dan antara scam yang saya minta pihak berkuasa lihat adalah scam yang melibatkan mule account yang orang tak bersalah duduk dalam penjara. Ini cukup besar dan kita rasa ini tidak boleh dibenarkan. Kan tak pasal-pasal kalau bersalah tak apalah. Ini tak bersalah, tak ada duit. Kalau ada duit orang tipu masih okey, tapi tak ada duit masuk penjara. Ini satu benda yang saya minta semua pihak bersama kita mengatasi masalah ini. Pasal kalau kita susah, kalau kita masuk penjara, orang lain pun bukan senang dekat luar penjara. Bila dia keluar, dia akan menjadi masalah kepada kita semua. Sama-sama kita menjemput.